Hey guys, balik lagi sama aku. So, jadi di video kali ini aku bakalan review rumah lagi dan ya, aku bakalan review minimalist house. Oh ya, untuk ini ada satunya. So, langsung aja kita bakalan review. Nah guys, hal yang pertama kita review yaitu halaman depan rumah. Nah, untuk bagian depannya aku kasih banyak tanaman, soalnya biar menyatu sama tema rumahnya. Terus, untuk bagian sampingnya sama aja, aku kasih beberapa pohon. So guys, selanjutnya kita bakalan review ke dalam rumah. Okay, let's go! So guys, ini dia ruang tamunya. Untuk di sini aku kasih meja, terus aku juga kasih karpet. Oh ya, untuk temanya keunguan gitu ya. Terus aku kasih juga dua sofa dan untuk di sampingnya ada lampu dan untuk di belakangnya biar nggak polos aku kasih hiasan gitu. Oke, nggak lupa aku juga kasih beberapa karpet. Next, selanjutnya kita bakal nge-review dapur. Ya, untuk dapurnya temanya keunguan juga. Terus di sini aku kasih karpet dan untuk di atas mejanya aku kasih juga tanaman biar nggak kosong. Oh ya, BTW di sini aku kasih beberapa laci soalnya biar kalian bisa menyimpan sesuatu gitu. Sorry banget kalau misalnya kurang lengkap karena aku cuma gunain satuin. Ya, di sini ada meja makan. Oh ya, di sini aku juga kasih jendela biar kalian bisa lihat ke area luar gitu. Oke, selanjutnya kita bakalan ke lantai 2. Nah, pas kalian naik, kalian bakalan menemukan tempat meja belajarnya. Ya, di sini simpel banget, cuma aku kasih satu meja dan juga kursi. Sebenarnya sih aku mau kasih buku, tapi nggak bisa. Karena innya cuma satu doang. Oke, selanjutnya kita bakalan review kamar. Untuk kamarnya warna abu gitu ya. Ya, di sini aku kasih karpet, terus sofa santai dan lemari juga. Dan ya, di sini aku juga kasih sekatan biar tuh kalian nggak jatuh gitu loh. Oke, yang paling unik itu kalau misalnya kalian bangun tidur, kalian bisa lihat ke area luar loh. Nah, di sini aku kasih juga jendela karena biar cahayanya biar masuk. Untuk kasurnya sih lumayan besar. Oke, kita bakalan coba lihat keluar. Ya, di sini untuk jendelanya sih lumayan besar. Tuh, jadi kalian tuh bisa bangun tidur, bisa lihat keluar gitu loh, bisa lihat Hotel Cherry dan pemandangan gitu. Oke, next selanjutnya kita bakalan review ke terasnya. Karena kita udah selesai review semua. Let's go. So guys, ini dia terasnya. Tuh, aku paling suka banget sama terasnya, soalnya cahayanya tuh bener-bener banyak banget. Oke, lanjut. Oke guys, kayak gini ya kalau misalnya kalian lihat dari atas. Tuh, jadi kalian bisa lihat halaman rumah kalian, bisa lihat orang pergi sekolah. Karena aku bikin rumah ini di dekat kompleks gitu. Oke, udah. Oke guys, akhirnya kita udah selesai review rumahnya. Sorry banget kalau misalnya nggak ada kamar mandi karena aku lupa. It's okay. Tapi semoga kalian tetap suka dan ininya bisa di-save ya karena cuma satuin doang. Oke, see you guys. Kok kayak ada suara Kara aja ya? Indah lagi dah. Tuh kan bener dong. Duh, gue harus cantik-cantik nih. Soalnya ada Kara aja dong. Oke, kita masuk. Halo kak, aku pulang. Tumben lu pulang sekarang. Biasanya ntar sore. Ada apa? Tumben. Ternyata ada Kak Raja ya di sini. Iya, soalnya ngerjain tugas.
Ih, apaan sih lo? So cantik banget. Suka lo sama Raja. Apaan sih kak? Ikut campur aja lo. Adik lo sih emang cantik menurut gue. Amat, kira-kira gimana ya perasaan si Cheryl? Ada yang tahu nggak? Jawab di kolom komentar ya. See you guys.